Halo, makan baskom pakai cobek. Welcome back. Ya, balik lagi sama gua, pimpinan lolihan tersedunia. Ya, pocong mulu bosen memang. Kali ini gue bakal ngasih info terbaru dari game bernama Final Fantasy VII The First Soldier. Anjay, bahasa Inggris gue makin lancar aja kayak bule ya. Oke, langsung aja putar intronya. Final Fantasy VII The First Soldier. Soldier, bapak lu lagi nyolder kali ya. Soldier ya maksud gua. Soldier anjing. Ya, game yang sudah adalah game Battle Royale buatan dari A Team Entertainment dan juga Square Enix ya. Ini berbeda dengan seri Final Fantasy yang lainnya. Game yang saat ini tentu aja udah dirilis, tapi rilisnya besok ya. Untuk saat ini kalian bisa melakukan pra-download di Google Play Store dan juga toko Dudung Hyuga. Tentu saja untuk Android dan juga iOS. Ada yang unik dari game Battle Royale lainnya seperti PUBG atau FF. Apa itu FF? FF yang satu ini tidak hanya menggunakan senjata saja untuk menembak-nembak kenangan mantan yang ada di sana. Di sini juga ada karakter yang mirip-mirip ninja, jadi kalian bisa melempar-lempar shuriken, juga bisa mendapatkan EXP dari mengalahkan monster yang ada di gamenya. Ya, mirip-mirip gabungan antara Battle Royale dan juga Fantasy MMORPG. Ukuran gamenya juga ya cukup kecil kayak punya kalian, cuma 2GB saja kalian bisa memainkan game yang satu ini. Ya minimal HP ulekan sambel bisa lah mainin game yang satu ini. Ya nggak kentang-kentang, apalagi HP kangkung sekalian. Ya minimal ya Snapdragon 600an, RAM 2 atau 3GB juga bisa. Tapi Snapdragonnya harus 600 ya, untuk supaya lancar sekali. Gue udah tes dulu di 400 itu agak sedikit lag ya, patah-patah kayak nonton bokep lagi nekopoy. Maksudnya Nekopoy lagi buffering ya. Buffering apaan cuy? Lu kali bikin buffer. Ya, jadi itu dia ya. Kalian bisa mendownloadnya sekarang, namun bisa dimaininnya besok ya, kemungkinan malam ya, karena waktunya berbeda dengan waktu Indonesia. Ini perilisan global dari UTC. Semalam aja pra-registrasinya itu jam 1 malam kalau nggak salah ya, atau jam 12, gua lupa itu. Gua baru ada pengumuman bisa di downloadnya. Ya jadi mungkin cukup sekian saja. Thank you for watching. Sampai jumpa di next video.